Halo Silent Lover, kali ini kita berjumpa dengan Kak Adiba dan Bunda-bunda Silent di sini lagi membahas tentang permasalahan Kak Zainul Bashar dan para fan-nya tuh yang baru katanya ya. Tapi sebenarnya ada masalah apa sih? Nanti bakalan dibahas di sini dan Kak Adiba bakalan kasih ini ya, kasih saran dan juga memecahkan permasalahannya nanti ya. Di samping itu Kak Wulandida kan tadi udah habis konser ya. Nah nanti semoga saja masalahnya benar-benar cepat kelar ya, tidak ada masalah lagi dan semuanya juga ikut normal kembali seperti biasa. Yuk kita simak aja sih apa yang diobrolin semua bunda-bunda dan Kak Adiba di sini ya. Sampai sekarang pun. Nah, yang saya mau ini, Kak Adi, tolong kasih tahu Zen. Karena ini bukan ranah saya untuk ke Zen. Saya hanya menasihati Zen untuk ke karya aja sih. Ibaratnya gitu ya, untuk nasihatin ke ini. Jadi kalau ada hal-hal pemberitaan dari kita itu benar atau tidaknya, tolong jangan main saluran. Takutnya fatal akibatnya. Seperti ini, tanya dulu ada apa nih mah atau ada apa bun, ini apa ya masalahnya. Jangan main saluran, sekarang Jen bukan Jen yang dulu. Orang udah pada kenal, jangan sampai menghancurkan impiannya. Dengan sekejap mata kita semua kecewa kali, tapi mama bilang kita bangkit semuanya. Mungkin si kakak di sini salah paham atau mungkin karena kayak gimana ya, mungkin ya main up aja kali ya. Mungkin ini untuk pembelajaran. Mama Ila. Ini ya. Udah Haji Yuli ya, ini biar ini katanya dimaafkan. Nah, tapi biar biar lega dan tenang, ini saya gabungkan juga Haji ya, sebentar ya. Iya. Selamat Haji Yuli. Ya mari kita baik-baik yuk. Baik Mama Ila, saya terima. Ini Mama Yuli ini juga bijaksana. Halo. Halo, aja. Mama Yuli, halo, assalamualaikum. Wajah, maaf ya, itu kita nggak ada maksud tertentu ya. Iya, waalaikumsalam. Kita nggak ada maksud tertentu, nggak ada maksud ke hal negatif nggak ada ya. Kita di situ ya hanya berbicara biasa sih, nggak ada hal yang kesana sih, nggak ada. Itu pun 6 bulan yang lalu, bukan sekarang. Itu pun kita kaget. Nah kenapa juga? Jadi terlepas itu Mama Yuli, Haji Yuli, Mama Yuli, Haji Yuli. Terlepas itu misalnya positif, negatif, salah atau benar gitu ya. Ayo kita clearkan ya, kita saling memaafkan kalau memang sebuah kesalahan. Ya tadi Mama Ila sudah minta maaf gitu, dan Hajah Yuli juga sudah menerima maafnya gitu ya. Jadi ini clear ya, ke depan tidak ada masalah-masalah, tidak ada yang memang ketemuan, tidak teguran apa gitu ya. Iya, tadi saya itu kan tidak gabung grup manapun. Saya support semua anak-anak. Ya. Jadi saya tuh sebenarnya suka ngasih itu dia, maksudnya nggak di up gitu loh ke semuanya. Ini aja ada yang saya mau kirim buat Wulan, Jana, sama Rian gitu loh. Makanya saya bingung pas tadi saya lihat TikTok, kok ada sebut nama saya gitu loh. Loh, kok ini lagi? Saya astagfirullah nggak pernah ke dukun-dukun. Ngebilang nih Mama Ila, apa nggak kenal saya? Saya bilang, saya tuh punya suami, punya anak, punya keluarga yang harmonis, alhamdulillah gitu. Kenapa disangkut-sangkutin? Saya dibilang, ini Zen lah. Enggak, Zen itu saya anggap anak karena seumuran anak saya nggak beda jauh. Wulan juga saya anggap anak karena dia, saya tuh suka anak-anak yang berjuang untuk keluarga gitu loh. Maksudnya suka itu saya jadi support gitu loh. Saya juga udah support Isan Tarore itu 10 tahun, gak ada masalah apa-apa. Ini saya baru support waktu itu baru sebulan, udah kena fitnah. Saya agak shock, saya waktu itu DM Kak Adi, karena saya gak punya nomornya Kak Adi gitu loh. Saya minta dipertemukan dengan Mama Ila, Mama Ayah, suaranya ada di grup. Saya terima VN, tapi saya gak menyebarkan. Saya cuma ngasih tanya ke Kak Adi gitu loh. Saya cuma mau klarifikasi aja. Saya juga gak mau ribut soalnya, makanya saya diem waktu itu, sabar ya bun. Oke, saya diem gitu. Nah saya udah gak, saya kan udah jarang tuh gabung di live manapun. Nah itu di situ pun saya sekarang kenal lagi, makanya saya kaget Kak Adi kok ini sana masih disebut lagi gitu. Cuman itu aja sih, makanya saya tanya ke Kak Adi, kata yang nggak up lagi, udah saya diam aja gitu Mama Ila. Tapi Haja Yuli kan memang sebenarnya sudah ini ya, sejak kejadian itu sebenarnya sudah clear. Buktinya apa? Buktinya kemarin Haja Yuli juga datang ke syuting yang sama Genstar, jadi yang terbaik gitu. Udah ya, nonton itu sebenarnya saya kasih kado buat Ram karena dia ulang tahun, kadonya belum saya kasih gitu. Saya nggak tahu bahwa ada syuting, makanya saya nggak tahu, mungkin nggak tangga saya nggak ikut karena kan nggak enak, saya nggak seragam karena memang saya nggak tahu ada syuting gitu loh. Ya, jadi saya datang emang buat itu. Sebenarnya udah datang, ketemu bunda, ketemu kita kemungkinan. Iya, alhamdulillah jadi kenal sama bunda kita, ya udah, sama ya, gitu, bunda ya, lain. Iya gitu, betul. Iya. Oke. Alhamdulillah jadi saya sih sudah di
clear seperti ini, alhamdulillah saya sudah ya udahlah, buat apa juga diperpanjang. Sebenarnya kalau mau perpanjang juga kan nama kayak pencemaran nama baik, kalau itu nggak benar kan pencemaran nama baik jatuhnya kan gitu. Tapi saya pikir lagi, udahlah kalau mau perpanjang lebih baik kita damai gitu loh, kita mau kan support anak-anak gitu loh, buat apa harus rusuh gitu loh. Nah ini itu bulan yang lalu, udah lama banget, kita pun kaget, kita nggak ada hujan, nggak ada angin, kita lagi semangat support, loh kok tiba-tiba. Nah kemarin pernah kejadian Bunda Ayah nge-up, ya betul. Nah ketika Dubai, kenapa lewat saya ininya ngomongnya, nggak lihat Bunda Ayah, kenapa nggak berani, kenapa tiba-tiba dia meng-up sesuatu yang nggak boleh gitu loh, untuk apa, tujuannya apa? Berarti dia keluar dari grup itu hanya untuk mata-mata. Yang nyebarin pertama kali siapa sih, yang itu capturean itu? Tadi maaf, yang punya itu hanya Wulan Catur dan Atika Dubai pada waktu itu, dan mereka pun terlibat. Saya kasih tahu, mereka pun terlibat, kami baik-baik semua itu. Dan saya kira Bunda Atika tuh baik karena pernah bilang begini sama saya, Teteh, kan kita sama-sama Sunda ya, Teteh, kalau nanti ada apa-apa sama Neng Wulan atau ada apa, silakan ngomong ke Teteh. Saya mau ngasih nggak apa-apa buat Neng Wulan. Teteh tuh sayang sama Wulan. Nanti kalau pulang Teteh mau ketemu Wulan. Loh, kenapa jadi begini? Jadi menjatuhkan. Apa salah Wulan? Apa? Tujuannya apa? Tapi gini, saya kan juga sempat DM ya ke apa? Ke Bunda Atika. Saya jelaskan apa? Akhirnya Bunda Atika itu menghapuskan postingannya, gitu ya. Ya menurut saya itu salah satu sebenarnya itikad baik sih gitu. Nah, Mama Ila menyikapinya gimana itu? Apakah masih marah atau gimana? Kalau saya nggak marah, tapi kenapa diulang-ulang lagi? Saya kemarin, saya yang nggak tahu apa-apa. Saya sendiri yang minta maaf sama dia. Saya sendiri yang mengulurkan tangan minta maaf ke sama dia. Teh, kita sama-sama orang Sunda. Saling asah, saling isi, saling asuh, saling hampura, kita saling memaafkan. Iya, kenapa kita lagi bahagia? Kenapa kita lagi promosi lagi bangkit-bangkitnya? Apakah mau kita terpuruk? Oh tidak. Iya. Itu tidak akan terjadi. Jadi, kita ini ada Bunda ini ya. Ya udah berarti ya. Saya rasa urusan terkait dengan Haja Yuli sama yang tadi itu, insya Allah clear ya. 0-0 ya, Haja Yuli ya, Mama Ila ya. Iya kan. Iya kan. Saling memaafkan kita ya. Aja ya. Itu udah lama kok. Udah 6 bulan lalu, maaf ya. Kita nggak ada maksud untuk ke sana aja. Kak Adi. Kalau Kak Adi pengen tahu yang nyebar siapa kan, itu Kak Adi nanya ke Jen langsung, soalnya itu yang punya pertama si Jen, Kak Adi. Oh, ya. Si asli yang punya itu Atika Dubai sama Catur, mereka berdua keluar dari dua keluar tanpa izin, udah itu. Ya, ini ya. Saya undang nih sekalian nih, biar saya mau tadi ya. Tadi tuh mau bikin itu tuh, bikin aturan biar ya, depannya tidak benar. Ada. Biar kita kedepannya tidak perlu ada rame-rame kayak apa saling menjatuhkan gitu ya. Tadi saya ya, bener, kita kayaknya mau bikin aturan melarang untuk postingan-postingan yang seperti itu ya, postingan-postingan yang menjelekkan gitu ya, terus postingan-postingan yang membuka aib sama-sama gitu ya. Kan kita nih bikin grup ya, saya paham sekarang di grup tuh kita kan merasa semua teman kita bebas apa, terus kita berkeluh kesah di sana gitu, terus tiba-tiba satu waktu bermasalah gitu. Dan itu menjadi semacam kayak senjata, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu ya, itu hal yang sangat tidak baik gitu. Jadi tadi saya bilang bahwa kayaknya kita punya aturan deh. Kalau memang misalnya nanti ada yang begitu lagi, nanti kita kena sanksi ya. Nggak usah dimarah-marahin gitu, nggak usah dihujat gitu ya. Kita punya sanksi aja, aturan lain aja. Misalnya kalau nanti ada yang pertama kali begitu, siapapun itu, apakah itu Ayah Wangki, apakah itu Adibal, Bunda Zen, Bunda Ayah, Bunda Tika, kalau memang posting-posting nanti hal-hal yang memang sifatnya huru-hara dan begitu-begitu, nanti kita kena SP ya. Kena SP, iya, kita blok. Saya juga, saya tuh gak suka ngeblok-ngeblok, tapi demi kebaikan bersama, ayo kita blok sama-sama, termasuk nanti anak-anak saya suruh ngeblok, nanti setelah sebulan kita buka. Itu sanksinya. Jadi kita tidak perlu marah-marah, tidak perlu menghujat-hujat gitu. Betul. Ya, setuju. Gitu. Kalau ada apa-apa, dan saya enggak tadi saya potong dulu kalimat. Dan saya di sini kalau ada untuk Atika Dubai atau Wulan Catur, untuk apa kalian nyimpan mata-mata di grup saya untuk meng-SS dan di-up di TikTok? Untuk apa tujuannya? Kita bersilaturahim. Kita bersaudara semuanya. Semuanya saudara.
Kenapa? Nah, tujuannya apa? Justru itu, Mama Ila, dengan adanya peraturan seperti itu, mungkin memang tidak perlu ada mata-mata lagi, karena mata-mata itu berbahaya. Ya, pada takut. Ya, pada takut dia, benar kali. Gitu ya? Jadi ya udah, menurut saya sih yang sudah, kalau memang ini mau jalan gitu ya, kalau memang ini terus kita mau jalan, ini kebersamaan kita, ayo kita saling memaafkan, yang sudah semua, untuk semua ini berlaku untuk semua gitu ya, mari kita bikin aturan main gitu ya, jangan lagi saling hujat, jangan lagi saling serang, kita bikin aturan mainnya. Ke depan kalau memang misalnya ada yang melanggar ya kita jangan baper juga kalau kita kenain sanksi gitu. Gitu ya, gimana kalau menurut Bunda Tika gimana? Ya bagus juga sih Kak Adi, untuk pembelajaran dan untuk artisnya juga, kita mau mohon jangan terlalu percaya sama orang satu ini, harus kita telusuri. Kalau seandainya ada berita-berita ini itu, dia harusnya konfirmasi sama admin-admin kita gitu loh, kan ada admin official, ada admin forever, dan beliau pun dia punya ayah kan, Om Wangki, seharusnya dia menanyakan dulu, jangan langsung memponis atau ibaratnya pilih kasih gitu loh Kak Adi. Dia lebih percaya sama fan barunya, tapi kan dia tidak tahu kalau fan barunya itu barbar atau gimana, harusnya dia bijaksana juga. Tadi saya sepakat gitu loh bahwa kita punya aturan main gitu. Nah kalau tadi kan Bunda Tika membahas Jin dan Maizen kan gitu. Jadi nanti saya juga akan ngomong sama anak-anak gitu loh. Nanti ya. Anak-anak juga kalau memang dia kita aturan itu juga berlaku buat anak-anak gitu loh. Kalau nanti misalnya ada yang bikin status-status yang memang bikin huru-hara, nanti anak-anak juga kena sanksi. Bukan hanya kita-kita gitu loh. Jadi nanti saya minta juga hati-hati dengan status, hati-hati dengan postingan gitu. Karena apa? Karena kita ini kan komunitas ya, punya aturan main gitu. Kalau misalnya orang lain bisa di luar dari Gen S atau di luar dari Jailan, di luar dari Wulan Star, ya kalau ada yang memang misalnya nyerang kita, ya nggak apa-apa, serang orang lain gitu. Jangan menyerang yang di lingkaran kita gitu loh maksudnya. Walaupun saya juga tidak menyarankan untuk itu ya, maksudnya ya kita damai aja lah gitu ya. Jadilah contoh fans base yang kompak dan cinta damai gitu, membawa berkah dan manfaat gitu ya. Jangan main sosmed kita nama-nama dosa. Oke? Okay? Jadi menurut saya mengenai kesalahan anak-anak nanti saya benerin. Ini anak-anak juga beberapa kayaknya nonton. Jadi nanti kalau memang misalnya mereka juga melanggar, nanti saya yang ngurusin. Nanti bunda-bunda berkomunikasi dengan saya atau Kak Yusuf, biar saya yang nyekolahin nanti. Gitu ya. Jadi ya. Sejauh ini insya Allah anak-anak itu masih bisa dikasih tahu kok. Ya. Cuma kadang-kadang mungkin mereka itu mungkin kayak apa? Kayak misalnya hari ini gitu misalnya. Wulan foto saya lihat dikirim saya lagi di Kepang sama Fandri gitu misalnya. Itu kan ribut juga tuh. Gitu ya. Oh saya sudah tegur Wulan ya. Saya tegur Wulan ya, saya bilang kan kamu tahu gitu loh. Kan kamu tahu bahwa itu sensitif gitu loh, maksudnya ya kalau ketemu kan kemarin juga datang ke acara ya, saya komplain sama Wulan gitu. Kenapa? Bukan saya tidak suka sama Fandri gitu loh, bukan tidak ada masalah, harusnya gitu loh, hal-hal kayak gitu itu kamu dijagain gitu. Kenapa? Walaupun Wulan bilang lah kan namanya juga teman kan, biasa teman gitu begitu gitu loh. Lagian sebenarnya bunda-bunda juga kalau memang misalnya baper gara-gara di Kepang, saya sih seumur-umur nggak pernah ya ngepang orang yang saya taksir ya. Mungkin mereka bersahabat aja gitu. Ya, nggak pernah saya seumur-umur saya mengepang pacar saya atau pasangan saya, nggak pernah gitu. Ya, jadi mungkin Fandri itu dia kreatif pas lagi main, pas apa gitu, terus Wulan mau nolak juga nggak enak, itu lebih kepada persahabatan gitu. Jadi anak-anak juga jangan terlalu dibatasi, nanti orang takut berhubungan dengan anak-anak, padahal sebenarnya itu kan silaturahmi itu bisa bawa kebaikan juga, walaupun tetap wulannya tetap saya omelin ya gitu. Maaf mas Pandri ya gitu, ini saya punya bunda-bunda ini juga sama kayak saya ya gitu, agak halu-halu tipis gitu ya. Bukan halu-halu Bandung ya, halu-halu tipis gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya
ada orang lain gitu yang deket-deket Z, deket-deket Ulan, kadang-kadang tuh kita baperan gitu. Nah, makanya ini saya ingetin lagi nih, walaupun bunda-bundanya tahu mereka tuh dalam proses berkarya, tetap aja kan gitu. Gitu, gitu ya. Gimana? Ya, Kak Adi. Ini ya, sebenarnya gitu ya, sekalian saya bilangin ya, maksudnya jangan gara-gara misalnya dikepangin gitu apa terus jadi seolah-olah. Mohon Kak Adi kasih tahu mereka berdua untuk konfirmasikan dulu lah minimal setelah. Jadi kalau enggak sama kan di sini ada admin Ulan Star, MyGen official, ada official, ada Forever. Kan mereka sudah akrab sama kita. Kita udah seperti ibu-ibu nah. Jadi jangan main ini. Jadi sebenarnya kita kasihan, sedih. Saya juga nangis loh. Bulan dibully, Jen dibully, sedih Kak Adi. Kak Adi tahu saya kan. Kalau saya tuh lagi sedih, saya dibully Bunda Tika kan enggak nangis. Sekarang ini lagi nangis, lagi surat tadi. Ya, sebenarnya begini ya, semua artis-artis yang memang dia itu sedang maju, memang itu tidak lepas dari bulian, ya. Mau itu siapapun ya, netizen sekarang itu dia itu punya wadah untuk membuli kita. Jadi kalau menurut saya, gitu ya, menurut saya kalau Ulan sih sama anak-anak Gen S sudah saya bekali dengan itu sih. Artinya kalau cuma dibully, di apa ya, selama kitanya nggak apa-apa, ya udah biarin aja gitu ya. Gitu. Misalnya kalau tiba-tiba kayak tadi katanya Ulan dibilang lepet gitu. Ya kalau memang Ulannya sempat gemuk kan gitu. Oh, kalau saya mah bukan lepet lagi ngatainnya itu ya. Gitu. Jadi saya pun kadang-kadang mencela diri saya begitu saya tuh kelihatan, wah gue kayak lepet nih gitu. Enggak ada yang salah dengan itu sih. Itu catatan. Tapi kalau memang membulinya terkait dengan yang lain-lain yang sifatnya insyaallah anak-anak itu udah bisa menyikapi itulah. Jadi menurut saya justru bunda-bunda itu kalau ada hal-hal yang begitu jangan juga langsung baper, karena anak-anaknya sebenarnya sudah kuat secara mental untuk menyikapi itu. Jadi kalau misalnya yang ngata-ngatain itu misalnya, kan ini sekarang insya Allah nih dengan kita punya peraturan ya, dengan kita punya peraturan insya Allah akan berkurang tuh yang begitu-begitu ya. Kalau memang misalnya ada yang berani begitu-gitu, yang terang-terangan gitu terus di lingkaran jalan kan bisa kita blok. Kalau memang misalnya ada yang di luar itu ngata-ngatain, kan pasti diserang sama bunda-bunda yang sekarang ada yang lagi nonton ini kan gitu. Jadi menurut saya sebenarnya insya Allah ke depan, karena kemarin kita tuh gak punya aturan main gitu ya, gak punya aturan main sehingga orang tuh seenaknya bicara. Nah sekarang kan kita punya aturan main, insya Allah ini ada hampir 2.000 orang yang nonton. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih damai, fokus sama karya-karya. Gitu ya. Kalau memang misalnya ada yang bully, tidak semua kritik itu bully ya. Tidak semua kritik itu bully. Menurut saya kita juga harus bisa membedakan mana yang kritik, mana yang bully, gitu ya. Kalau yang memang terlalu berlebihan, nanti saya juga pasti turun tangan sih. Nanti kita sama-sama kita hadapi ya. Gitu ya. Saya tadi membahas pantry ya. Ini kan pasti nanti ada yang rekam ini di upload ini. Jadi nanti jangan dijadikan judul yang memang bikin saya permusuhan sama pantry, karena menurut saya pantry itu kemarin ketemu sama saya kan. Menurut saya anaknya sopan, nggak aneh-aneh gitu ya. Ya mungkin dia itu memang pengen deket juga sama Ulan sebagai sahabat atau apa gitu. Saya sih tidak melihat hal yang jelek ya dari itu ya. Karena siapapun menurut saya boleh bersahabat dengan siapapun gitu. Jadi mungkin kemarin itu karena gemes lihat Ulan langsung pengen dikepangin gitu. Ya. Dan itu lucu sih menurut saya gitu ya. Jadi saya bilang tadi kalau saya ketemu orang yang memang saya taksir nggak bakalan saya tiba-tiba ini sini loh saya kepangin gitu. Nggak bakalan begitu. Tapi kalau saya ketemu sahabat saya punya rambut panjang mungkin saya iseng gitu. Mungkin saya iseng saya apain? Saya kepangin saya apa gitu. Ya jadi gitu ya. Aman ya masalah kepang aman ibu Najen ya. Jangan bikin baper ya. Kak Adi, saya tuh jebol di WA-an, Kak Adi bukannya baper, dia jebol tuh WA-an pada kom. Ada tuh orangnya yang WA saya mulu ada di sini tuh Kak Adi. Siapa itu? Siapa itu? Ada, bukan kamu, bukan kamu yang komen oncom. Sampai kamu bilang aku. Dan itu juga. Bukan yang komen itu loh, yang komen. Oh, masa iya? Apa iya? Iya, nggak percaya aku sebut, nanti takutnya malu orangnya. Dan itu juga kan di tempat umum ya, kecuali kalau nanti tiba-tiba dia dinner atau tempat-tempat, nah itu saya tanyain, gitu loh.
Lo cuma kepang-kepangan menghadap itu ada orangnya ya. Orangnya ketawa-ketawa itu Kak Adi, ketawain Bunda Jen manggil aku ketawa-ketawa tuh. Oke, halo. Jadi Bunda Tika cukup ya tadi, terima kasih masukannya Bunda Tika. Bunda Tika nanti saya itu masukan buat anak-anak juga ya. Terima kasih nanti ya, nanti apa namanya disampaikan kembali lagi anak-anaknya ya. Nah, kalau dari Bunda Aya gimana Bunda Aya? Pinak cinggur atau pinak tentang apa Kak? Iya, iya apa Kak? Apa? Pertanyaannya apa? Kita bikin aturan main kayak tadi Bunda Aya ya. Aku mah enjoy Kak, setuju. Yang pentingnya bisa live promo udah buat saya mah. Kalau live orangnya ngerewek-ngerewek begitu kena sanksi enggak Kak Adi? Enggak sih kalau begitu kan. Oh, enggak ada, enggak ada. Kalau begitu itu kan enggak gibah Kak Adi. Kan budaya nggak tahu nggak ribah di grup-grup kayak gitu. Kita mah lebih kalau di dunia sosmed terus kita live streaming itu namanya bukan ribah ya. Cerita. Pokoknya gini sih, nomor satu sebenarnya kalau misalnya kemudian live itu diposting, menurut saya nggak ada masalah lah. Kalau memang misalnya kemudian ada yang salah paham, kita bisa benerin ya. Tapi menurut saya kalau kita bikin grup kan tujuannya silaturahmi. Kan saya juga punya grup sama bunda-bunda beberapa ya. Ada yang grup sama saya juga punya sanksi itu. Saya kan sama kurang lebih gitu. Kalau memang misalnya nanti ada yang capture disebarin, saya kan keluarin gitu loh. Kan ada gitu-gitunya. Sama juga dengan ini. Kalau menurut saya sih kita kalau ada dalam sebuah grup itu harus saling mempercayai satu sama lain gitu. Walaupun menurut saya ya tetap aja kalau namanya di grup tuh banyak orang gitu. Kalau bisa kalau ada hal-hal yang sangat kurang gitu, kurang oke, jangan dibahas di grup lah. Mungkin lebih baik personal lah gitu. Lebih baik kita personal aja tanyain gitu ya, gitu. Orang saya gini loh, saya tuh jangankan hal buruk ya, hal baik aja kalau kadang-kadang saya diposting gitu. Itu saya tuh enggak suka. Contohnya gini, dulu saya tuh sering ada yang bantuin, ada yang minta bantuan untuk misalnya bantuan misalnya untuk ada yang sakit atau bantuin anak yatim atau apa. Kemudian bukti transferannya tuh diposting. Mungkin maksudnya buat bangga-banggain saya, itu aja saya nggak suka. Gitu loh. Karena itu privasi. Menurut saya hal-hal kayak gitu tuh jangan diposting-posting, itu nggak boleh gitu. Malah yang begitu-begitu tuh setelah itu saya nggak pernah mau lagi berurusan gitu. Gitu ya. Termasuk kalau memang misalnya saya tuh sekarang tuh juga kalau memang lagi WA-WA atau lagi di grup gitu kan biasanya bunda-bunda juga bilang ini boleh diposting nggak Kak Adi, kan biasanya begitu ya gitu. Jadi harus tidak semua hal-hal yang ada di grup itu boleh diposting ya gitu, karena kita kemudian kalau menjadikan itu sebagai senjata itu sangat tidak baik gitu. Dan kalau di kita itu bisa kena undang-undang ITE itu ya, bisa masuk itu tuh rumah itu. Kak Adi. Ya. Ini kan saya salam kenal juga ya buat Bunda Aya, Bunda Tika. Salam kenal kembali sama Bunda Yuli. Bunda Jin. Saya kan memang tidak ikut gabung di grup manapun, tapi saya siap support untuk anak-anak kita Gen S gitu loh. Saya sih biar ngelaskan adil, karena yang kejadian itu saya nggak mau dibilang saya nginin Jin gitu loh. Makanya saya mau bersikap adil, saya support, memutuskan ya support Gen S lah gitu loh. Tapi kalau misalnya Jailan, grup Jailan ada ini, nggak apa-apa, infoin aja ke saya, karena saya memang tidak gabung ke grup manapun gitu loh. Tapi saya siap support anak-anak kita gitu dalam karirnya ya. Itu aja. Terima kasih ya. Gak apa-apa sih Bunda Yuli. Ya. Banyak juga kok yang gak gabung gitu. Terima kasih Bunda Yuli. Ya, terlalu ya, aku cinta aku dan menak jinggo. Menak jinggo ya Bunda ya. Ini kali ini itu. Satu lagi kan, saya kan banyak yang DM juga ini untuk nasihat untuk Jen sih ya, ini dipakai ya. Gini, kalau ada yang apa yang namanya berita apapun itu betul apa tidaknya, tolong untuk Jen bisa lebih berpikir dewasa. Ini ada dampaknya nggak nih kalau saya bikin aplikasi saluran? Ini bagus nggak nih? Tolong dipikirkan, jangan seperti sekarang. Kasihan, yang kena bully siapa, dia juga. Itu aja sih Kak Adi. Berpikir lebih dewasa, harus tahu dampaknya bagus apa enggak. Bagus aja. Oke. Okay. Jadikan yang sekarang jadi pembelajaran berharga buat dia. Jangan diulang lagi. Gak semua fan itu baik. Gak semua fan itu sayang. Gak semua. Lain orang, lain kepala, lain isi. Itu fakta real. Saya nggak suka yang bertopeng. Ini saya baru kali ini mungkin saya dengan dada yang marah. Kenapa? Sakit tak berdarah. Itu masalahnya. Sakit tak berdarah. Ya. Ya
Buddha. Buddha sih, tidur sih semalaman. Inilah nanti saya, nanti itu saya akan tegaskan lagi ke Zain juga anak-anak yang lain ya. Iya, Kak. Intinya biar gak diulang lagi lah, Kak Adi. Gitu kayak yang berita lama-lama biar gak diulang lagi lah, kayak yang ngasih-ngasih bad note lama-lama gitu. Iya. Ya. Insya Allah ke depan tidak ada lagi yang gitu-gitu ya. Amin. Jadi untuk saya mewakili Zain, saya juga nanti saya tegur. Nanti saya memohonkan maaf juga untuk Zain ke semuanya. Apa namanya? Jangan lupa setelah ini dukung lagi Zain ya. Tadi banyak yang mention ke saya gitu, nggak mau lagi dukung Zain setelah ini. Nanti Insya Allah saya benerin Zainnya. Ya dukung lagi anak lanangnya ya. Allah kedepannya jadi pembelajaran. Nanti kalau memang misalnya Zainnya nggak bisa dikasih tahu, saya yang akan paling pertama akan memarahi dia. Gitu ya? Zain sih udah minta maaf sama Mama ya, cuman ya mungkin sakitnya bukan sama Zain sih, sakitnya ya sama Dubai. Udah gitu aja. Kenapa tega? Kenapa jahat sama saya? Ya kan saya nggak pernah jahat sama dia. Saya nggak pernah nyenggol dia. Kenapa? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Udah gitu aja. Ya, oke lah. Pokoknya tadi katanya nggak mau kan? Ya udah, pokoknya buat yang mau ya. Karena sebenarnya voting itu adalah hak hak mutlak dari semuanya. Gitu. Jadi nanti insya Allah itu menjadi masukan buat anak-anak dan juga saya. Itu harapan saya, mudah-mudahan kita ke depannya, ini kan masalah ya, jangan takut masalah juga sih. Setiap masalah itu harusnya menjadi pendewasaan buat kita. Ini sebenarnya di sini ada Bunda Catur atau Bunda Mama Ilah nggak sih? Tapi nggak perlu lah ya, kalaupun memang misalnya ada ya mudah-mudahan cukup menjadi semacam kayak pembelajaran kita semua. Tolong ke depan lebih hati-hati. Dan yang punya capturean-capturean yang aneh-aneh, gitu ya, mending dikasih ke saya aja, ya nggak usah dibagi, nggak usah atau dibuang aja deh, nggak usah misalnya saya simpan capturean-nya, nanti kalau kamu macam-macam saya akan keluarkan, nggak usah pakai gitu-gitu, ya, maksudnya enggak, dosa yang direncanakan ngapain gitu? Eranya itu loh, Kak Adi, dikeluarin kok di saat mau vote permaisuri cinta gitu, eranya dari situ, ada apa gitu loh. Itu jadi pertanyaan buat kita. Ya mungkin juga gini, kalau menurut saya sih gini, mungkin juga ada yang nyenggol-nyenggol dia mungkin ya, karena saya... Rasanya nggak ada deh, Kak, adem-adem aja kita masih santai. Adem-adem aja kok, kita adem-adem aja, nggak ada nyenggol, nggak ada. Adem-adem aja, nggak ada nyenggol. Kita lagi happy kok, kita lagi pot permaisuri cinta, pot jenol. Ntar kalau ditanyain ke Adi apa Om Yusuf dengan alasannya itu udah lama begitu melulu, pasti diulangin lagi gitu loh, Kak Adi. Tapi saya percaya sih itu agak lama karena dari obrolannya itu masih ngebahas mengenai yang lama-lama sih gitu. Ya, jadi saya sih jadi kamu pelajar, saya baca kok itu semuanya yang ngata-ngatain. Saya harusnya yang paling marah tuh saya, tapi saya tahu gitu. Oh mungkin dia pikir Adibal itu kurang modal ya gitu, dia jadi mencari partnership. Oh mungkin Kak Adibal tuh halu ya, maksa-maksa. Nggak ada paksaan ya. Saya bilang sama Zain kalau memang udah nggak tahan, nggak pengen di Jailan ngomong. Bulan kalau nggak tahan di Jailan ngomong gitu. Saya sih tidak akan melakukan hal-hal yang memang palsu-palsu sih, ngapain gitu. Tapi kalau memang mereka selama ini belum pacaran, itu benar, mereka deket dan memang mereka tidak pacaran, mereka tuh couple duet gitu loh. Artinya nggak tahu kedepannya, sama seperti Bunda Aya bilang, namanya juga kita halu-halu Bunda Aya ya gitu. Halu? Jadi, iya ya kayak halu kan, kalau emang tiba-tiba, kan awalnya tiba-tiba, semua halu. Iya, kita kan namanya juga dunia per entertainment, kita tuh dunia penuh dengan kehaluan. Iya, gitu. Kalau emang kemudian kedepan, iya, kedepan betul. Kemudian tiba-tiba mereka berjodoh ya kita seneng gitu, halu itu gratis bener. Ya, nah kalau kita berdoa, kalau kita berdoa juga nggak apa-apa kan, itu gratis, nggak bayar. Iya, nggak ada masalah. Halu. Iya, kita tuh support. Ya, seperti halnya sekarang tiba-tiba Hajah Yuli, Hajah Bunda Aya, Bunda Tika, Bunda Jai, Bunda Ilah tiba-tiba bergabung dalam satu live. Siapa yang menduga? Ya, kan dulu itu halu, sekarang bisa menjadi kenyataan, gitu loh. Karena ya, apa itu, Kak? Apa itu? Ya, apa itu? Karena dewasa dan percaya deh, setiap masalah itu akan membuat kita jadi tambah dewasa. Ini Ayah Wangi yang kurang ini. Halo Bulan Santika. Ada tadi Kak Adi, tadi ada kok. Udah istirahat kayaknya. Enggak ada, tadi saya cek enggak ada. Tadi mau saya ajak gabung enggak ada. Gitu ya. Jadi ini mungkin satu-satu mulai dikasih pesan kepada membernya biar enggak oleng lagi yuk semuanya. Dimulai dari Bunda Aya dulu, mungkin silakan dikasih pesan ke semua Jalan Lover Official agar
tidak oleh fokus. Untuk anak-anak Zelenover official semuanya dimanapun berada, udah jangan abaikan yang nggak jelas itu, yang penting menikmati kalau Bunda live. Terus apa itu? Diambil positifnya, dibuang negatifnya, tetap semangat untuk mensupport mereka berdua. Jailan tetap menyala. Terus apa ya? Kita support karirnya, berdoa untuk mereka berjodoh, boleh karena itu gratis, nggak ada bayaran. Jadi ya udah itu aja. Jailan cinta damai. Iya, tadi ada pesan Bunda Jail, Bunda Ayah, kalau lagi ngereok asal jangan marah-marahin anak ini ya, Gen S apa Bunda-bunda Gen S sama Bunda-bunda Jailan lover ya. Kalau yang dimarahin kuyang-kuyang aja ya. Ya itu memang itunya Kak, kan ada marahnya, ada bercandanya, ada seriusnya, kan biar semakin menyala. Itu udah khas kita, gimana? Ya, ya siap. Beda ya, paham ya. Jangan diambil hati deh. Kalau pokoknya kalau Bunda Ayah itu dia ngeriuknya ngomongnya ngalur ngidul, ya itu konsep minat jitu ya. Ya itu udah khasnya. Iya. Jangan biar seru, biar rame. Oke. Okay. Ini Bunda Ayah, lanjut ke Bunda Tika dulu yuk, silakan. Kak Adi, ya untuk Bunda, ini Bunda forever semuanya. Jen naikin, Jen naikin, mah ada Jen Kak Adi. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita dengar Bunda Tika dulu ya. Untuk bunda-bunda forever seluruhnya yang ada di dalam maupun di luar negeri, saya minta yang dituakan di forever, saya minta untuk bunda-bundanya jangan oleng, tetap semangat, tetap dukung Jailan. Yang sekarang ini kita fokuskan untuk vote Jailan Permaisuri Cinta. Jadi jangan ada yang oleng ya untuk bunda-bunda. Tapi kayaknya sih untuk bunda forever tidak ada yang oleng gitu loh bunda. Ya udah, itu aja Kak Adi. Semoga nggak ada yang oleng. Terima kasih Bunda Tika. Ya, main jangan gampang baper lah. Ada apa-apa jangan langsung dimasukin hati. Cross check dulu ya. Nggak pernah kok Kak Adi. Ya. Mama Ila silakan, Mama Ila. Iya Kak Adi, untuk Zelenover official di luar maupun di dalam negeri, kita bangkit semuanya ya. Masalah yang tadi kita udah kelir semuanya, kita buka lembaran baru, Zelen tetap berkibar, kita akan terus promo, terus promo dan promo ya. Jangan pernah mendengarkan kata-kata dari luar apapun itu ya. Kita ambil positifnya, kita buang negatifnya. Jangan menghujat Zen dan jangan menghujat Ulan, karena mereka anak-anak baik. Yang enggak baik itu dedemit. Udah gitu aja. Baper. Takut ya, akan terjadi. Silakan Hajah Yuli mewakili Gen S mungkin. Halo, kalau saya sih gini, saya selalu support untuk karir anak-anak kita. Semuanya ya, baik Jailan, Jaram, dan Rian juga, dan Esla. Terus kalau masalah jodoh itu kita serahkan sama Allah. Kalau memang berjodoh ya kita bersyukur aja gitu. Tapi kalau nggak jodoh kan kita nggak tahu, itu semua rahasia Allah. Kalau masalah jodoh mau dan iya itu, tapi kita aja. Kan kita manusia hanya berdoa aja. Iya, betul. Support untuk karirnya. Kalau saya ya, saya pribadi saya support untuk karir anak-anak gitu. Yang lainnya sih ya saya serahkan sama Allah gitu. Mantap. Karena saya tidak ada di grup manapun Kak, jadi saya kan sendiri ya, maksudnya jadi ya saya, tapi yaudahlah saya support semuanya, karena biar tidak ada fitnah lagi. Saya tuh nggak mau sebenarnya kok, makanya saya kaget ada fitnah. Udah kita tutup itulah pokoknya, insya Allah kedepannya baik-baik aja semua ya. Kita support ya, dengan ini lebih clear ya aja Yuli ya. Lebih nggak beban pikiran lagi ya, alhamdulillah ya. Ya saya sih kalau misalnya pun ada masalah kayak tadi, tadi kan saya baru tahu, saya selalu konfirmasi ke Kak Adi ya di DM. Terus ke artisnya pun saya konfirmasi, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban dari Zen gitu loh. Kenapa kok saya disangkut pautin lagi nih, saya nggak tahu apa-apa gitu loh. Itu aja, tapi udah itu yang lama kok. Oke ya udah saya diem aja. Nah kebetulan tadi saya lihat ada live Kak Adi, saya masuk karena ya saya juga pengen biar lebih tenang udah gitu loh. Karena itu sebenarnya kalau dia, saya bilang saya itu pencemaran nama baik loh Kak Adi, kalau itu nggak benar gitu. Saya istilahnya nggak terbukti saya berbuat begitu, saya difitnah nih, saya bilang gitu. Tapi tadi kan Mama Ila juga ada minta maaf, ya udah saya memaafkan, kita saling memaafkan. Namanya hidup kan memang kalau kita mau damai ya udah kita saling memaafkan aja lah gitu loh. Amin. Terima kasih ya Bunda Yuli ya, Mama Yuli ya. Mudah-mudahan berkah semua kita ya. Yuk Bunda Jen, gimana tadi Bunda Jen?
Ya itu kok pada ngekomen Jen naikin mah ada Jen Kak Adi di situ enggak ada kan? Enggak usah. Udah beres urusannya. Biar urusannya sama saya gitu ya. Iya, maksudnya pada komen gitu. Oh iya, udah biar aja. Tadi karena saya bilang sama anak-anak saya lagi live. Tadi saya bilang juga sama anak-anak ini kalau memang saya kalian ini tidak peka atau apa, mungkin saya liburkan dulu lagi ini live seru. Saya liburkan aja dulu. Mungkin gabut Kak Adi, gabut. Tuh dengerin ya, yang nonton di sini para grup jalan no profesional udah dikelirin sama Kak Adi para admin ya, jangan pada bikin keluh-keluh di grup ya. Pusing tahu buka grup pada ini. Iya. Ya gini sebenarnya ya semuanya kan jalan lover tadi kemarin tuh seolah-olah anak-anak tuh banyak masalah apa ya, tapi kan sebenarnya ya, secara karya, secara pencapaian ini mulai diperhitungkan, mulai rame, itu kan sebenarnya adalah mungkin memang di setiap perjuangan itu akan ada masalah-masalah gitu loh. Nah yang perlu kita lakukan adalah jangan malah fokus sama masalahnya, fokus sama pencapaiannya gitu loh. Nah sekarang ini kan misalnya kayak ini tadi saya lihat di beberapa radio udah 3 minggu ini Permaisuri Cinta masih terkejar gitu misalnya itu kan. Nah yang gitu-gitu kita dukung, semua orang yang dukung Jalan Lover dan lagu-lagu anak-anak kita dukung gitu ya. Terus menurut saya pencapaian anak-anak kita sejauh ini makin hebat gitu ya, ya masalah pasti ngikutin gitu loh. Gak mungkin misalnya hebat tanpa masalah tuh kayaknya hampir gak mungkin deh ya. Gitu. Jadi menurut saya sejauh ini anak-anak makin berkembang, nanti kita ada masalah-masalah kita benerin. Tapi jangan sedikit-sedikit ada masalah langsung galau, langsung nangis, langsung oleng, nanti sakit. Jangan ya, gitu ya. Nanti ya intinya segitu. Kalau memang tidak berkenan libur live seru, nanti saya minta Kak Yusuf yang urus saya gitu. Mungkin Kak Adi Desember, Kak Adi mungkin agak mengurangi jatah di live seru. Nanti Kak Adi lihat tuh anak-anak ya. Lihat anak-anak itu biar lebih. Kalau diliburkan pokoknya siap-siap Kak Yusuf di DM. Kalau Yusuf gak ada Kak Adi pokoknya cat itu terus. Ya. Kalau gak ada Kak Adi usul vitamin cairan tanggal 2 Desember aja Kak Adi, jangan tanggal 29 Kak Adi ya. Tanggal 2 Desember? Iya usul. Kenapa itu 2 Desember? Karena ada itu stres. Iya Kak Adi, iya lupa tadi di WA aja Kak Adi. Tanggal 2. Betul. Oke. Okay. Nanti kita ini ya. Saya penasaran ada apa itu tanggal 2 ya? Ntar Kak Adi di WA aja di WA. Oke, okay, baiklah. Kak Adi kok mau diatur-atur enggak diatur-atur, ini lagi musyawarah. Ya ini apa namanya, kita hidup tuh ya gini loh, Kak Adi tuh juga orangnya lihat-lihat. Kalau ini kan lagi musyawarah, Kak Adi lagi ngomong terkait ya, dengan kalau nggak dipisahin Jailah juga di live show nggak apa-apa lah. Ya ini kan kita bersama-sama bukan ya, diatur ya gitu ya, jangan ya. Atas melihat Kak Adi kalau nggak vitamin Jailan juga bisa di live show ilah itu. Bisa, ini banyak kelamaan. Bisa lah. Kenapa Kak Adi di live seru nanti aja? Nanti kita bicarakan inilah itu ya. Nanti di Adi grup aja Kak Adi. Ya, biar surprise ya, biar penasaran ini pasti pada penasaran di kenapa ini gitu ya. Iya benar. Iya, pasti pada kepo ya. Iya. Nih ya, semua jadi grup official. Udah jangan pada galau lagi ya. Ini udah dijelasin para admin dan para presidennya Jailan. Enggak Pak, di OPS udah bagus lagi kok. Saya udah turun tangan kok. Tadi kenapa? Kata tangan apa? Masih mau nggak saya sedih? Enggak kan? Semuanya udah oke okay, kok. Kalau saya belum turun tangan masih begitu. Tapi kalau saya udah turun tangan, alhamdulillah aman semuanya. Iya, amin. Kita aja sih. Gitu ya semuanya ya. Sehat-sehat selalu. Ya Kak Adi. Mudah-mudahan sudah tenang. Bunda, aku nggak galau. Amin. Ini ada Bunda Juju, saya absenin dulu nih. Ada Bunda Juju, siapa lagi? Ada Bila, ada Endang Widastuti. Ada Herin Nirmala, selalu nanti. Kak Kia. Jangan libur ya, kita nanti kita tunggu ada Mama Alifah, kita tunggu sampai anak-anak memang siap dan ini ya, karena kebetulan juga lagi alhamdulillah nih anak-anak mulai banyak kegiatan nih bunda-bunda ya. Jadi hari ini Wulan ada off air, terus Janah berangkat ke Maluku, nanti kita ada tanggal 27 tuh ada di Adi ya. Terus nanti bulan Desember tuh insyaallah alhamdulillah nanti anak-anak itu khususnya Ram dan Zainul itu dapat rezeki umroh, dari rezeki umroh, dan seterusnya. Tapi insya Allah nanti kita adakan live, kita atur dulu konsepnya ya. Kadi official nanti sekitar 20-an ya kaosnya. Kenapa?
Kak, ofisial sekitar 20-an buat tanggal 27. 27 ya? Oke, oke. Yaudah, nanti itu sama Kak Yusuf yang terkait dengan kaos-kaos ya? Kan official sama udah. Forever mau bikin kaosnya kompakan kan? Nanti desainnya pokoknya biar satu aja Kak Adi, jangan dua kuku, gak seru. Iya, iya, nanti desainnya nanti dikomunikasikan dengan Kak Yusuf ya. Bikin sekeren mungkin. Iya, iya, iya. Iya. Ya udah, kita lanjut malam ini ya. Kalau jelek, Kak Yusuf bisa. Ya, kalau jelek, ini dia marahin aja. Oh, Yusuf diserbu. Ya, terima kasih ya untuk Bunda Tika, Bunda Ayah, Haja Yuli, Mama Ila, Bunda Jain. Sama-sama. Iya. Sama-sama, Kak. Terima kasih kembali. Oh, Yusuf, jangan ngintip doang. Baru udah kelar, baru muncul. Iya, Bunda Wajiro juga halo, Bunda Wajiro, Bunda Cucu. Ya udah, kayaknya cukup ya hari ini kita tutup biar pada fokus lagi untuk support anak-anak ya. Oke, okay, mari kita ramaikan ya. Jangan. Ya, Kak Ade. Oke, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi obrolan mereka ya, dan sudah ditengahi juga sama Kak Adibal. Pokoknya kalau ada Kak Adibal, semua masalah jadi beres ya, apapun itu anak didiknya, para Bunda Zelan ataupun fan-fannya idola itu ya, biar jadi lurus nih masalahnya, tidak berlarut-larut lagi dan sudah langsung diselesaikan di sini. Pokoknya alhamdulillah ya, berkat Kak Adibal dan Bunda-Bunda Zelan semua ya.